Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal makna spiritual melihat kupu-kupu putih. Namun, di sini admin jelaskan sekali lagi, yang akan admin bahas di sini adalah melihat kupu-kupu putih, bukan dihinggapi kupu-kupu putih. Lantas, apa sajakah maknanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Dari salah satu pertanda yang diberikan oleh alam semesta untuk berkomunikasi dengan manusia, adalah melalui gerak-gerik dan kemunculan hewan tertentu. Di mana, di dalam video ini, admin akan berfokus pada hewan cantik dan mungil, yaitu kupu-kupu putih. Makna spiritual yang dibawa oleh kupu-kupu putih itu sendiri, akan tergantung terhadap situasi dan kondisi kehidupan Anda, pada saat Anda melihat hewan kecil tersebut. Dan juga perlu admin jelaskan kepada para sahabat Mayora Media semua, bahwa ada perbedaan makna spiritual antara melihat, dan dihinggapi oleh kupu-kupu putih. Apabila Anda dihinggapi kupu-kupu putih, maka artinya adalah, bahwa Anda pada saat itu sedang mengeluarkan vibrasi yang tinggi. Kita semua tahu, bahwa semua benda baik yang hidup maupun tidak, akan mengeluarkan suatu vibrasi atau getaran pada frekuensi tertentu. Artinya adalah, mungkin pada saat itu Anda sedang merasa sangat damai dan tenang, bahkan tidak ada beban sama sekali. Dengan kata lain, vibrasi yang tinggi, akan memberikan efek positif kepada tubuh, baik itu fisik, ataupun mental. Berikut, makna spiritual, melihat kupu-kupu putih. 1. Merupakan simbol kemurnian. Kupu-kupu putih, tidak sembarangan muncul di hadapan orang, dan banyak kepercayaan yang mengkaitkan, bahwa kupu-kupu putih sebagai lambang kemurnian dan kesucian. Sehingga, ketika Anda melihat kupu-kupu putih, itu adalah tanda, bahwa Anda memiliki jiwa dan hati yang murni. Selain itu juga, bisa berarti bahwa tubuh Anda sedang dibersihkan dari energi-energi negatif yang selama ini menempel, dan juga menghambat rezeki Anda. 2. Pertanda ada malaikat, yang berada di dekat Anda. Selain menjadi lambang kemurnian dan kesucian, kupu-kupu putih, juga dianggap sebagai lambang cahaya, sehingga, jika Anda melihat kupu-kupu putih, hal itu merupakan pertanda adanya entitas cahaya, atau malaikat, yang berada di sekitar Anda. Keberadaan malaikat di sekitar Anda, mungkin sedang mencoba membantu atau membimbing Anda untuk keluar, dari permasalahan hidup yang selama ini Anda rasakan, dan tidak ada jalan keluarnya. Selain itu, bisa juga para malaikat tersebut ada di dekat Anda untuk memberikan suatu perlindungan atau penghargaan, karena Anda telah melakukan sesuatu yang baik, misal rajin beribadah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain, ketika Anda sedang dalam situasi dan kondisi yang sulit, depresi, putus cinta, dan lain sebagainya, kemudian secara tidak sengaja Anda melihat kupu-kupu putih, hal itu juga berarti bahwa Anda tidak usah terlalu khawatir, karena malaikat penjaga selalu bersama Anda. 3. Akan mendapat suatu permulaan yang baru. Apabila Anda sedang menghadapi pergulatan dalam berbagai aspek kehidupan, kemudian tidak sengaja Anda melihat kupu-kupu putih, maka artinya akan segera datang kesempatan untuk memulai lembaran yang baru. Anda tidak perlu takut terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi, karena itu semua merupakan suatu rencana dan rancangan agung dari semesta yang akan membawa hidup Anda ke awal baru yang lebih baik lagi. 4. Pertanda yang kuat bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar. Apabila Anda melihat ataupun didatangi oleh kupu-kupu putih, dan ini terjadi ketika Anda baru saja membuat keputusan atau mengambil langkah penting, maka, kupu-kupu putih tersebut, adalah pertanda bahwa langkah Anda itu sudah tepat. Dan ketika hal itu terjadi, Anda tidak usah terlalu banyak memikirkan langkah yang sudah Anda ambil. Percaya dan yakinlah,
bahwa alam semesta ini akan turut mengambil perannya dalam mendukung keputusan Anda tersebut. 5. Suatu pertanda bagi Anda untuk tidak menyerah. Kupu-kupu putih yang Anda lihat juga bisa membawa arti bahwa saat ini bukanlah waktu untuk Anda menyerah. Anda sudah berada pada jalur yang tepat dan mempunyai dukungan dari semesta. Tetaplah bersabar dan berpengharapan, karena Anda sudah semakin dekat dengan apa yang menjadi tujuan Anda. 6. Mendapat kunjungan dari mendiang orang yang tersayang. Jika baru-baru ini Anda telah kehilangan seseorang yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Anda, seperti meninggalnya salah seorang anggota keluarga atau teman, kemudian, selang beberapa hari, Anda melihat kupu-kupu putih, maka banyak yang percaya, hal itu menunjukkan bahwa mendiang orang itu sedang berada di dekat Anda. Ketika Anda mengalami hal ini, maka cobalah untuk mengedepankan rasa, dan lihatlah ke dalam dan rasakan, apa yang ada di dalam hati ketika melihat kupu-kupu putih tersebut. Mungkin saja dia datang untuk memberikan suatu pesan tertentu, ataupun sebagai ucapan selamat tinggal kepada Anda, sebagai orang yang mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya. 7. Akan segera memperoleh suatu inspirasi ilahi. Sudah disebutkan bahwa kupu-kupu putih merupakan simbol malaikat, sehingga juga bisa diartikan bahwa dengan melihatnya, Anda akan segera mendapatkan inspirasi dari langit. Arti ini akan dapat dirasakan, terutama bagi Anda yang memang selama ini sedang berjuang untuk mencari suatu jawaban ataupun solusi. Layaknya debu yang ikut terbang di dalam angin, jawaban tersebut akan Anda terima dengan cara yang tidak terduga-duga. Namun, Anda akan tahu 100% bahwa itu adalah jawaban atau solusi yang selama ini memang sedang dicari. 8. Sedang mengalami proses penyembuhan. Penyembuhan di sini bukan hanya penyembuhan yang bersifat fisik saja, namun juga bisa yang bersifat emosional maupun spiritual. Sehingga, melihat kupu-kupu putih, diartikan bahwa Anda sedang dipulihkan dari apapun itu yang selama ini selalu menghimpit dan menjadi beban bagi Anda. 9. Akan segera memperoleh keberuntungan. Jika Anda dalam waktu dekat ini seringkali bertemu atau melihat kupu-kupu putih, maka artinya, alam semesta sedang memberitahu bahwa Anda akan segera mendapat rezeki. Keberuntungan dan rezeki yang akan datang bisa berwujud materi, rasa cinta, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang jelas, hal tersebut akan membawa dampak positif di dalam kehidupan Anda. Setelah mengetahui hal ini, maka jangan pernah lewatkan kesempatan yang datang kepada Anda, terutama setelah melihat kupu putih. Karena, hampir bisa dipastikan, ujungnya akan berbuah manis bagi kehidupan Anda. 10. Semakin mendekati jati diri yang sejati. Hal ini merupakan pertanda kepada Anda, terutama, yang sedang berada di dalam perjalanan spiritual untuk mencari nur ilahi di dalam diri. Kupu-kupu putih yang berada di sekitar Anda, tertarik oleh vibrasi yang terpancar dari tubuh Anda. Artinya, Anda secara spiritual telah berevolusi dan mengalami peningkatan menuju level yang lebih tinggi lagi. Hal tersebut juga berarti bahwa Anda telah menjadi manusia yang semakin terhubung dengan alam semesta. Di mana, hal tersebut juga membuat Anda menjadi orang yang lebih bijak, powerful, dan juga penuh dengan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya.